Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berusaha Cik Azlan Nur bin Husin, Pengetua Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, Cikgu Muhammad Nazri bin Ishaq, penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, Cikgu Afiqah, Cikgu Khairuddin, kaunselor Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, mungkin ada guru-guru bersama kita, ibu-ibu, ayah-ayah, para waris dan anak-anak pelajar baru tingkatan 1 yang dikasihi sekalian. Pertamanya alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia nikmat dari Yang Maha Esa, dari petang ini kita dapat berkumpul bertemu secara maya dalam majlis pada petang ni lah. Sebelum saya teruskan, sebelum tu marilah kita sama-sama buka majlis pada petang ni dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Pertamanya sekalung penghargaan ucapan tahniahlah dari kami seluruh warga Sabah, seluruh warga Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, kepada anak-anak kerana berjaya terpilih untuk menganggotai keluarga besar Sabah. Tahniah sekali lagi. Dan terima kasih juga kerana menjadikan Sekolah Menengah Sains Kepala Batas ini sebagai salah satu pilihan untuk meneruskan proses pembelajaran anak-anak. InsyaAllah kami di Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, guru-guru semua akan cuba berusaha dan memberikan yang terbaiklah untuk anak-anak semua. Jadi insyaAllah pada petang ini sambil kita santai-santai, unit bimbingan kaunseling telah aturkan satu sesi taklimat lah. Sesi taklimat ataupun salam perkenalan. Salam perkenalan daripada Ayahanda Tuan Pengetua Cikgu Azlan Nur. Jadi tanpa melengahkan masa lah, saya majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cikgu Azlan Nur bin Husin untuk menyampaikan ucapan dan taklimat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tes, Cikgu Syarif dengar ya? Ya, terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah ya. Pada petang ni ya, kita dapat online lah ya, secara maya ya, bersama dengan anak-anak ya, batch tingkatan 1 ambilan 2 bagi tahun 2021. Dan juga dimaklumkan ya, pada petang ini kita ada bersama-sama dengan ibu bapa lah ya. Jadi yang berusaha lah ya, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, kaunselor ya, kaunselor Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, rakan-rakan guru, anak-anak batch form 1 ambilan tingkatan 1 ambilan 2, dan juga ibu bapa lah ya. Yeah. Okey. Sepatutnya dimaklumkan taklimat pelajar-pelajar tingkatan 1 bersama pelajar tingkatan 1 saja. Tapi saya mengambil inisiatif ya, yeah, supaya
terus dibuat sekali dengan ucapan dan juga taklimat kepada ibu bapa lah. Okey. Jadi taklimat ni lebih kepada pengenalan lah ya. Tahniah ya kepada ibu bapa ya. Dalam kalau ikut dalam senarai ambilan 2 ni ada 50 lebih kurang 51 pelajar ya. Tapi semalam ya yang dapat mendaftarlah ya seramai 38 orang lah ya. Jadi apapun tahniah ya kepada ibu bapa yang mendaftar ya anak-anak di sekolah menengah sains kepala batas lah ya. Okey. Okey, sekalung tahniah lah ya kepada anak-anak ya batch form 1. Kalau form 1 ni dia dah ada nama dah. Ya, dah ada nama batch dia. Zionix ya, Zeonix ya, Zionix 21-25. Ya, Zionix 21-25. Maksudnya 21 tu tarikh dia mendaftar kaitan 1 dan 25 tu tarikh hari terakhir persekolahan lah ya, maknanya tahun 25 adalah tahun peperiksaan SPM. Jadi saya berharaplah ya supaya anak-anak ni kekal ya selama 5 tahun di sekolah menengah sains kepala batas lah ya. Jadi tahniah ni ya sebab kejayaan anak-anak ni dalam ujian hari tu ya, ujian PKSK lah ya, dan mendapat tawaran SBP. Sebenarnya ambilan kedua ni agak panjang jugalah ya, dan ibu bapa tertunggu-tunggu ya. Jadi 2 minggu yang lepas ya kita dah dapatlah senarai nama tawaran ya, dan terima kasih. Ada kemungkinan ada ibu bapa yang memilih sekolah menengah sains kepala batas ya, tetapi ada juga parent anak-anak yang memilih sekolah-sekolah lain ya, SPP lain tetapi di apa ni ditawarkan di sekolah menengah sains kepala batas. Okey, dan apapun terima kasihlah ya kepada ibu bapa dan juga anak ya kerana ingin menyambung pelajaran ya tingkatan 1 di sekolah menengah sains kepala batas. Jadi kalau dah berada di SBP ni sekolah berasrama penuh ya, maknanya pelajar-pelajar kena berdikari lah ya, dan tak adalah di bawah ketiak ibu apa lagi dah ya. Jadi anak-anak ni akan lebih rapat ya dengan kawan-kawan ya dan juga rakan-rakan sebaya lah. Okey. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya perkenalkan dululah ya barisan pentadbir. Okey. Saya ya, saya kenalkan diri dululah ya. Saya Azlan Nur Bin Husin ya, pengetua Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Untuk makluman ya, saya baru setahun ya, setahun 6 bulan lah ya menerajui Sekolah Menengah Sains Kepala Batas ni lah ya. Dan saya masuk mendaftar pada 2 Januari 2020. Okey. Jadi saya ni daripada SBP juga ya. Saya 23 tahun ya di sekolah menengah sains Teluk Intan ya, Semesti ya. Jadi post terakhir saya di Semesti itu PKM ya, dan ditawarkan untuk menjadi pengetua ya di sekolah menengah sains kepala batas ya. Dan ada juga orang bertanya ya, cikgu ni balik kampung ke ya. Sebenarnya saya orang Teluk Intan ya, orang Pior Teluk Intan, orang Perak ya. Jadi dah suratan ya, perjalanan hidup ya, kita Tuhan dah lorongkan ya. Jadi saya terima apa tu jawatan tu ya, dan berada di sekolah menengah sains kepala batas lah ya. Jadi masih lagi seorang isteri ya, ada seorang isteri
dan 3 orang anak lah, ya. Yang sulung masih lagi belajar di Kolej Mara, ya, di Bangi, dan anak yang kedua dan anak yang ketiga masih lagi belajar, ya, di tingkatan 3 dan tingkatan 1 di sekolah berasrama penuh lah, ya. Itu sedikit latar belakang saya lah, okay. Jadi kalau orang Perak tu bolehlah, ya, berkenalan dengan saya tu, ya. Saya orang Teluk Intan, okay. Okey, yang ini penolong kanan pentadbiran, ya, Tuan Haji Zamri bin Sabri. Okey, orang Perleh, ya, tapi dah lama menetap di Sungai Petani lah, ya. Penolong kanan Ham, Encik Muhammad Nazri bin Ishaq. Ini pun orang Kulim, tak siap saya, orang Kulim, ya. Orang Kulim. Okey. Penolong kanan kurikulum, ya, Cikgu Muhammad Zulkizan bin Mak Zain. Sekarang ni duduk di Sungai Petani lah, ya. Okey. Itu apa ni, barisan pentadbirlah, ya. Kita ada apa ni, 4 orang ketua bidang, ya. Cikgu Izani ketua bidang sains matematik, Cikgu Aslida bahasa, Cikgu Nurul ketua bidang kemanusiaan, dan Cikgu Wan Nur Rafidah ketua bidang botek lah, vocational dan teknik lah. Okey. YDP, ya, untuk makluman, ya, YDP PIBD kita, ya, Datuk Haji Ahmad bin Darus lah. Beliau ialah Set Paul, ya, Menteri Kebudayaan Sukan, ya, Situsa lah, ya, Set Paul, ya. Dan beliau dah megang YDP dah hampir 10 tahun lah, dengan Sekolah Menengah Sains Kepala Batas lah. Okey. Okey, ini sebut sedikit lah, ya, sejarah Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, ya. Sekolah ni telah bermula pada 29 Mac 2009 lah, dan telah dirasmikan oleh Yang Berharga Tun apa ni, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi lah, ya, pada 2009. Okey. Okey, sejarah sekolah. Okey. Ni tak ada apalah, ya. Okey. Okey, untuk makluman, ya, di Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, ya, kami ada 72 orang guru, ya, 25 anggota kumpulan sokongan AKP, 16 orang pekerja kebersihan dan 8 orang pengawal keselamatan lah, ya. Okey, jumlah murid sekarang, ya, 649, ya, belum dicampur lagi dengan 38 pelajar yang baru ni lah, ya. Jadi masuk pelajar form 1 ambilan 2 ni lebih kepada 700 orang pelajar lah, ya, setakat ini. Okey. Okey, motor sekolah, ya, kualiti pemangkin kecemerlangan. Okey, visi sekolah, unggul dalam prestasi, terdidik berdasarkan iman dan takwa lah, ya. Okey, visi SBP, ya, untuk melahirkan pemimpin bertaraf dunia. Okey, misi SBP ialah sebagai wadah terbaik dalam menjana insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampanan sasia, kesejagatan kepimpinan dan kejituan, patriotisme bagi melahirkan ahli sains, teknokrat dan profesional yang dapat memenuhi aspirasi dan tuntutan agama, bangsa dan negara. Ini misi SBP lah. Okey. Okey, ini lebih kurang lah, ya, bila pelajar masuk ke SBP, ya, nilai murid tu, ya, sepanjang 5 tahun lah, ya, 5 tahun, ya, dari segi kewangan, ya, kalau 5 tahun berada sini lebih kurang 90,800, ya, kewangan yang diperlukan lah, ya. Kalau setahun tu dalam lebih kurang 17,900 lah. Ini nilai, ya, selama 5 tahun, ya, kalau pelajar tu berada di SBP. Sebenarnya banyak, ya, duit yang kita keluarkan, ya, untuk melahirkan atau nak menjadikan seorang pelajar itu cemerlang, ya. Jadi untuk anak-anak, ya, pelajar tingkatan 1, inilah nilai, ya, yang kamu kena bayar nanti, ya. Dan kamu hargai, ya, sumangan, ya, ibu bapa, ya, untuk kamu berjaya, ya, dan
ini satu jumlah yang besar lah, ya. Jadi kalau boleh, ya, bila 5 tahun ya belajar di sekolah menengah sains kepala batas ni, kita akan keluar dengan keputusan yang cemerlang lah, ya. Itulah harapan kita, bukan setakat sekolah, ya. Ibu bapa juga berharap, ya, anak-anak bila keluar nanti, ya, dapat result SPM dengan mendapat keputusan yang cemerlang lah, ya. Okey, di sekolah ni sama, ya, sama dengan sekolah harian pun, ya, kita masih menggunakan kurikulum standard sekolah menengah lah, ya, KSSM lah, ya. Okey. Okey, ini subjek-subjek yang ada, ya, untuk tingkatan 1 lah, ya. Subjek sama juga dengan di sekolah harian lah, ya. Cuma mungkin sekolah harian lagi banyak lah subjek-subjek, ya. Tapi di sekolah menengah sains kebatas, ini saja yang kita ada lah, ya. Okey. Okey, kita juga apa ni, menawarkan, ya, kelas DLP, ya. Setakat ni tingkatan 1 kita menawarkan satu kelas. Kita ada tingkatan 1 ada 6 kelas. Satu saja kelas kita menawarkan dual language program, iaitu program DLP lah, ya. Jadi kalau ada pelajar-pelajar, ya, sebelum ni di sekolah lama, ya, DLP, maknanya pelajar-pelajar boleh sambung, ya, masuk ke sekolah menengah sains kepala batas untuk mengikuti program DLP ni, ya. Jadi kalau ada pelajar yang baru ni yang nak berminat, ya, juga kita alu-alukan, ya, untuk masuk ke kelas DLP ni lah, ya. Okay. Jadi program DLP ni subjek sains dan matematiknya dalam bahasa Inggeris lah, ya. Dan kelas DLP ni kalau dah masuk tingkatan 1, dia akan terus sehingga tingkatan 5 berada di dalam kelas DLP ni, ya. Jadi tak boleh masuk sekerat, keluar sekerat, tak boleh, ya. Jadi dia akan masuk tingkatan 1 dan terus hingga tingkatan 5 lah. Okey. Okey, ni tak ada apa lah. Okey. Satu saja, ya. Dan DLP ni kita memerlukan persetujuan ibu bapa lah, ya. Sebelum ni yang ambilan 1 kita buat saringan, ya. Tapi kali ni kita tak ada buat saringan lah, ya. Tapi sekiranya ada ibu bapa yang berminat, ya, boleh maklumkan dengan kaunselor lah, ya, untuk kita masukkan ke kelas 1 Zeta lah, ya. Okey. Okey, pilihan mata pelajaran. Okey. Kita ada bahasa antarabangsa, ya, Arab, Cina, Jerman dan Jepun. Okey. Jadi pelajar-pelajar kena pilihlah satu bahasa antarabangsa. Okey. Lepas tu kita ada dua subjek, iaitu asas sains komputer ASK dan juga reka bentuk teknologi RBT. Jadi kalau pelajar di sekolah lama, ya, akan meneruskan ikut pilihan dia sama ada ASK ataupun RBT lah. Dan subjek yang ketiga, pendidikan muzik dan pendidikan seni visual, yang ini pelajar ikut kelas apa yang kelas tu tawarkan, ya. Kalau kelas tu tawarkan pendidikan muzik, maknanya pelajar akan mengikuti pendidikan muzik. Kalau kelas itu menawarkan pendidikan seni visual, mana pelajar akan mengikuti pendidikan seni visual lah, ya. Jadi apa pun kita akan lihat nantilah, ya, untuk kita letakkan pelajar ini ikut kelas yang sepatutnya lah, ya. Okey, ini matlamat akhir PPPM lah, ya. Jadi apa pun, ya, matlamat akhirnya, ya, yang pertama kemenyajian murid lah, ya, supaya pelajar-pelajar ini menjadi pelajar yang cemerlang dalam kurikulum, co-curriculum dan juga sasiah lah, ya, yang itu yang keutamaan pihak KPM harapkan, ya, dan juga sekolah berkualiti lah, ya, sekolah berkesan, ya. Kalau sekolah tu berkesan, insyaAllah, ya, kemenjadian murid itu akan tercapai lah. Okey. Okey, kemenjadian murid seperti kes disiplin, ya,
kes disiplin kurang, ya, kehadiran murid kita boleh capai 100%, ya, akademik yang cemerlang, bukan akademik co-akademik, ya, co-akademik pun cemerlang, pencapaian co-curricular pun cemerlang, dan juga kerohanian lah, sasiah, ya, sasiah yang terpuji lah. Okey, yang ini yang apa ni yang kita harapkan, ya, kemenjadian murid apabila keluar nanti dalam apabila keluar nanti semasa di tingkatan 5 nantilah, ya. Yeah. Okey. Okey, kita juga ada pentaksiran berasaskan sekolah lah, ya. Yeah. Setelah apa ni UPSR dimansuhkan, ya, yeah, dan juga apa ni PT3, ya, yeah, sekejap ada sekejap tak ada, ya. Yeah. Jadi kemajuan, ya, yeah, pelajar tu kita juga ambil kira berdasarkan pentaksiran berasaskan sekolah lah, ya, yeah, PBS lah. Okey. Okey, tak ada apalah, ya. Yeah. Kalau akademik tu pentaksiran sekolah pusat, dan kalau bukan akademik tu psikometrik dan PAJSK lah. Ya, yeah, okey. Okey, ini tak ada apalah, ya, yeah, PBD, ya, yeah, Bilik Rajah. Okey. Okey, tak ada apa lah. Okey, keputusan SPM. Okey, untuk makluman, ya, keputusan SPM, ya, baru lagi keluar, ya, minggu lepas, ya, hari Khamis. Untuk makluman, alhamdulillah, ya, grade purata sekolah, ya, 2019 2.22, untuk 2020 kita telah mencapai 2.05 lah, ya. Jadi grade purata sekolah ni semakin dia mengecil ke arah kosong, semakin baik lah, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita dapat meningkat, ya, daripada 2.22 kepada 2.05 lah. Dan kita ada 18 straight, 19 straight A, ya, dan seorang straight A plus lah, ya. Okey. Okey, ini fizikal sekolah lah, ya. Ini kawasan persekitaran sekolah. Okey. Okey, ini blok pentadbiran. Okey. Okey, ini blok pengajian lah. Ini blok akademik. Okey. Kita ada astaka dan padang lah, ya. Tapi padang kita ni tak berapa cantik lah, ya, dan kita dalam usaha untuk mengupgrade lah, ya, padang, dan padangnya agak berbatu dan keras lah, ya. Okey, ni blok akademik. Okey, kita ada pusat sumber sekolah. Okey. Okey, pusat sumber sekolah. Okey. Okey, ini dalam pusat sumber sekolah lah, ya. Okey, bilik bahasa antarabangsa, ya. Okey. Kita ada koperasi, okey. Bilik kaunseling, okey. Ni makmal kemahiran teknikal lah, ya. Yeah. ERT, makmal sain, okey, kelas, okey. Makmal komputer, okey. Okey, asrama, okey. Jadi asrama kita ada dua lah, ya, satu asrama lelaki, ya, asrama putera, dan lagi satu asrama puteri lah, ya. Okey, ini keadaan, ya, dalam asrama lah, ya, dia dom lah, ya, dom. Okey, dan satu dom sama ada 10 ataupun 12 penghuni lah, ya, dalam dom tu lah, ya. Okey. Okey, ini program-program di asrama. Okey. Ada macam-macam lah, ya, program yang kita akan adakan di asrama lah, ya. Okey, kemudahan di asrama, ya, kita ada bilik yang selesa, kemudahan dobi, ya. Kita ada dobi sebenarnya, ya. Jadi pelajar-pelajar akan basuh sendirilah, ya, menggunakan mesin lah, ya, mesin dobi, ya. Kita ada pantry, ya, bilik air, ampayan, okey, telefon awam dan juga rak kasut lah. Ini kemudahan di asrama lah, ya. Okey, kita ada juga surau, ya, surau sekolah.
menengah sains kepala batas. Okey. Dan kalau bukan pandemik COVID-19 ya, sebenarnya kita muat untuk 700 pelajar ya. Pelajar putera dan puteri ya. Tetapi bila pandemik COVID ni surau hanya, kita hanya benarkan untuk pelajar putera sajalah ya. Dan insyaAllah ya, memang muatlah ya. Dan untuk sembahyang Jumaat memang kita boleh buat di surau lah ya. Okey, dewan makan ya. Okey. Okey, kita ada bilik-bilik khas lah ya, bilik smart TV ya. Bilik-bilik khas. Okey, kita juga sedang upgrade lah ya, bilik-bilik khas ni ya. Supaya kita nak jadikan bilik-bilik khas ni sebagai bilik abad ke-21 lah ya. Okey, pengantarabangsaan ya. Sebenarnya kita banyak ya buat pengantarabangsaan ya, dengan negara Thailand ya, Jepun ya, Jerman ya. Jadi adalah ya beberapa pelajar ya yang pernah pergi ke negara Thailand ya, Jepun dan juga Jerman ya, untuk membuat apa ni kolaboratif lah ya, dengan sekolah-sekolah di negara-negara luar lah ya. Okey, untuk sekolah kita, kita ada niche area kita ya. Sebenarnya sekolah menengah sains kepelabatan ni sekolah berprestasi tinggi SBT ya. Jadi niche area kita R&D lah ya. Inovasi dan juga hoki lah ya. Okey, dan juga termasuk kebudayaan. Ya, kita ada Cak Lempong. Cuma Endang tu dah tak ada lah ya, kita dah tutup. Dan kita ada Cak Lempong sajalah ya. Okey, kita ada juga kadet ya, kita kadet remaja sekolah ya, dan kebanyakan pelajar-pelajar ya pakaian seragamnya adalah kadet remaja sekolah lah ya. Okey, dan kita inovasi lah, R&D lah ya, dan banyak ya kita mendapat pengiktirafan ya di luar negara lah ya, dalam pertandingan-pertandingan research and development ni lah ya, inovasi. Okey. Okey, ini kejayaan-kejayaan di Sabah lah ya. Okey. Okey, dulu kita ada paintball ya, tapi sekarang dah tak ada dah ya paintball ya. Okey. Okey, untuk maklumanlah ya, ini jadual harian ya pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Sains Kepala Batas lah ya. Jadi untuk bahagian HEM nanti ada satu slot lah ya, nanti PKHEM ya, Encik Nazri akan terangkan dengan pelajar-pelajar lah. Tapi ini saya terangkan secara tak mendalam lah ya. Jadi pelajar-pelajar ni mula pada 5 pagi ya, pukul 5 pagi dah bangun ya, sampailah 5 pagi esoknya ya. Jadi memang penuh ya jadual anak-anak ni ya di asrama ya. Jadi pelajar akan bangun 5 pagi ya, dan alhamdulillah ya, anak-anak ni ya kalau berada di di Sekolah Menengah Sains Kepala Batas ni ya, mana-mana SBP pun ya, sekolah berjemaah memang diwajibkan ya. Jadi pelajar-pelajar ya memang kena ya solat berjemaah ya, bermula daripada solat subuh ya, solat zuhur, asar, maghrib dan juga solat isyak ya. Jadi insyaallah lah ya, kalau boleh jangan miss lah ya solat-solat berjemaah ni ya. Jadi sekolah akan bermula pada 7:30 dan habis pada pukul 2 ataupun 2:30
ya. Dan selepas makan tengah hari, solat Zuhur, ya, pelajar akan balik ke sekolah, ya. Ada aktiviti prep pula, ya. Habis prep dalam pukul 4:30, ya, pelajar balik solat Asar, ya, minum petang, lepas tu riadah, ya, riadah untuk riadah petanglah, ya. Dan pukul 7, ya, makan malam, okey, 7:30 sembahyang maghrib, selesai sembahyang maghrib pukul 8, ya, sampai pukul 10:30 prep malam, lepas tu balik solat isyak dan minum malam, dan 11:30 light off lah, ya, pelajar tidur, dan pukul 5 pagi bangun. Itulah rutin pelajar-pelajar di asrama lah, ya. Jadi tak ada ruang, ya, dan pelajar kena sesuaikan diri, ya, dengan cepatlah, ya. Kalau di rumah, ya, bangun mungkin dalam pukul 6 kot, ya, 6:30, ya. Tapi di sini ada pelajar yang bangun pukul 4:30, ya, pukul 5 pagi lah, ya. Ini jadi rutin kalau mana-mana SBP pun, ya, sama saja. Okey. Okey, sebelum ni, ya, setiap hari Sabtu kita ada buat outing, ya, outing. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 dah tak ada dah outing ni, dan kita tangguhkan dulu outing, ya. Dan ibu bapa boleh datang melawat, ya. Kalau hari Sabtu, ya, 10 pagi sampai 6 petang, hari Ahad 12:30 hari sampai 6 petang. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, ya, outing dan juga waktu lawatan ditangguhkan, ya. Jadi balik bermalam pun sebelum ni sebulan sekali pun kita tangguhkan, ya. Dan untuk pelajar-pelajar ni balik ke rumah, kita ikut arahan daripada KPM lah, ya. Jadi apapun, kita tunggulah, ya, arahan seterusnya, ya. Dan kita PKP 2 minggu lagi lah, ya. Jadi kita tunggulah, ya, arahan seterusnya, sama ada selepas 2 minggu ni pelajar akan bersemuka ataupun masih lagi dengan PDPR, ya. Kita tunggulah, ya. Okey, baju-baju ni, ya, baju-baju pakaian, ya, nanti PKM akan bentangkanlah, ya, bersama-sama dengan pelajar lah. Okey, ini baju Melayu lah, ya, baju Melayu dan baju kurung lah, ya. Jadi baju Melayu ni kita akan pelajar akan pakai pada hari Jumaat lah, ya. Pada hari Jumaat pelajar akan ni gunakanlah, ya. Jadi kalau ni boleh dapatkan baju Melayu putih, okey, untuk perempuan baju Melayu apa ni, baju kurung, baju putih, kain songket. Kain songket ni kita akan pelajar boleh dapat di koperasi nanti, ya. Okey. Ni pakaian sekolah, okey. Pakaian sekolah yang kita akan gunakan pada hari Isnin, okey, Selasa. Okey, Isnin dan Selasa lah. Okey. Hari Rabu kita pakai uniform, hari Khamis kita pakai baju batik lah. Okey. Okey, ini pakaian untuk riadah lah, ya. Okey. Kita ada sistem rumah, ya. Kita menggunakan asrama, kita menggunakan sistem rumah. So kita ada 4 buah rumah lah, ya. Rumah merah, hijau, kuning dan biru lah, ya. Jadi pelajar-pelajar ni akan ditempatkan di asrama mengikut rumah masing-masing lah, ya. Okey. Baju rumah ni pun ada di koperasi nanti lah, ya. Okey, ini pakaian PJ, ya. Ini pun kita akan dapatkan di koperasi nanti. Okey. Okey, ini Minggu Silaturahim lah. Ini yang apa ni, Minggu Silaturahim ambilan pertama. Untuk ambilan kedua ni, ya. Minggu ni adalah Minggu Silaturahim, ya. Jadi untuk makluman ibu bapa lah, ya, dan anak-anak, silaturahim ini akan dijalankan waktu petang, ya, waktu petang. Waktu pagi, okey.
sehinggalah tengah hari, okey, pelajar akan mengikuti PDPR di sekolah lama. Ya, yeah, saya nak ingatkan balik. Okey, pelajar-pelajar, okey, PDPR minggu ini akan mengikuti PDPR di sekolah lama. Okey, dan petang akan mengikuti minggu silaturahim dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas untuk minggu ini saja. Ya. Jadi minggu hadapan, okey, bila kita dah bagi pelajar-pelajar ni kelas, okey, jadi minggu hadapan barulah pelajar-pelajar akan mengikuti PDPR dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Ya, jelas ya? Okey. Okey, ini peraturan sekolah lah, ya. Ini antara item-item larangan lah, ya, pakai kasut berjalan mahal, ya. Jadi kalau you bapa nanti, kalau anak-anak nanti masuk ke asrama, ya, dapatkan barang-barang dengan yang mahal-mahal lah, ya, biasalah, ya, duduk ramai-ramai ni kadang-kadang hilang, ya, kasut orang, kasut dia, dia punya, ya, jadi macam-macam, ya, jadi dapatkan yang yang murah-murah sajalah, ya. Dan kita tak benarkan pelajar-pelajar untuk membawa telefon bimbit lah, ya, dan juga barang-barang elektrik, ya. Kalau iron tu kita dah sediakan, ya, iron kita sediakan, untuk air panas, air sejuk pun kita dah sediakan, ya, tak perlu bawa heater ke apa, tak perlu, ya. Telefon bimbit pun kita tak benarkan, ya. Jadi telefon bimbit ni banyak sebenarnya isunya, ya, jadi kita tak nak lah, ya. Ada isu kecurian, ya, bergaduh dan sebagainya, ya, disebabkan telefon bimbit. Okey, barang kemas, jam, ya, jangan bawa yang mahal-mahal lah, ya, seluar jean pun kita tak benarkan, ya, seluar pendek apa dan sebagainya lah, ya. Ini akan diterangkan oleh PKM nantilah, ya. Okey, ini kesalahan-kesalahan, ya, yang kita anggap beratlah, ya. Jadi saya mohonlah kerjasama dengan ibu bapa, ingatkan anak-anak, ya, perkara-perkara inilah, ya, supaya kita pihak sekolah tak ada ambil tindakan dan pelajar keluar daripada Sekolah Menengah Sains Kepala Batas lah, ya. Jadi sama-samalah, ya, kita ingat mengingatkan anak-anak kita lah, ya. Okey, kalau ada kes-kes, ya, sama ada berat, sederhana, ringan, ya, kita akan ambil tindakan, ya, mengikut SOP yang sedia ada lah, ya. Okey, kita juga ada sarana ibu bapa lah, ya. Jadi bila ibu bapa, ya, dah menjadi warga Sabah, ya, maknanya automatik, ya, ibu bapa termasuk dalam sarana ibu bapa lah, ya. Jadi banyak lah, ya, PIBK ada, sarana sekolah ada, KSIB ada, ya. Jadi, kita bantulah, ya, bantu, ya, sama ada pihak sekolah, ya, ataupun anak-anak kita ni, ya, untuk kita mencapai keputusan yang cemerlang, ya, untuk anak-anak kita, ya. Ini semangat ibu bapa guru, ya, semasa COVID itu, ya, kita ada buat melawat-melawat, ya, pelajar-pelajar, ya, anak-anak yang memerlukan bantuan, ya, semasa COVID-19 ni lah, ya. Okey, ini, ya, ini semangat PIBG lah, ya, ini kipas ni semangat PIBG, ya, untuk penggunaan asrama lah, ya, dan kita ada bantu jugalah anak-anak yang kasutnya koyak dan sebagainya lah, ya, kita akan bantulah, ya. Okey, okey, ini biasanya lah ada 6 lah, eh, 6 perkara lah yang perlu ibu bapa ambil peluang, ya, untuk bersama-sama, ya, dalam 6 program inilah, ya, hari pendaftaran, hari penetapan target, mesyuarat agung, hari pelaporan, hari sukan dan hari anugerah, ya, utama sekolah. Jadi yang 6 ni wajiblah, ya, ibu bapa terlibat, ya, sama-sama dalam menyokong program ibu bapa lah, ya. Okey, ini beberapa contoh lah, ya, aktiviti sekolah, ya, pihak sekolah dan juga dengan ibu bapa lah, ya.
Okey, kita juga ada kerjasama ya, kerja ya, sekolah dengan NGO ya, dengan jabatan-jabatan ya, untuk anak-anak di sekolah menengah sains kepala batas lah ya. Okey, kita ada juga bantuan ya, projek khas. Okey. Jadi biasanya projek khas ni bantuan bagi ibu bapa pendapatan yang di bawah RM800 lah ya. Jadi kita ada bantuan projek khas yang ini ada pada sekolah sekolah berasrama penuh ya, dan juga kita ada biasiswa ya, biasiswa persekutuan ya, yang ini di bawah pendapatan RM1,200-1,500 macam itulah ya. Dan kita ada juga beberapa biasiswa lagi ya, tunas ya, tunas geriga ya, ada beberapa lagi lah ya. Jadi insyaAllah ya, jadi kalau pelajar yang masuk ke sekolah menengah sains kepala batas ya, kita akan bantu ya pelajar-pelajar ni untuk mendapat apa ni, sama ada sumbangan biasiswa lah ya, yang ada di ditawarkan ya, insyaAllah kita akan bantu. Okey, sekali lagi ya, terima kasih ya, dan saya ucapkan ya kepada anak-anak dan juga ibu bapa ya, selamat menjadi sebahagian daripada warga Sabah lah ya. Jadi kita pihak sekolah ya memerlukan bantuan ya daripada ibu bapa ya, kita pihak sekolah tak mampu ya untuk berjalan berseorangan ya, kita memerlukan semua pihak ya, terutamanya ibu bapa ya, bagi membantu ya, melaksanakan ya, aktiviti program ya, untuk kecemerlangan anak-anak kita lah ya. Okey, akhir kata lah ya, ini beberapa apa ni, kata-kata lah ya. Kalau nak cemerlang, biar tiada batu penghalang ya. Jika gemilang, biar tiada tembok penghadang ya. Andai terbilang, biar jangan calang-calang ya. Ini ada berapa lah ya. Okay. Kuat ketam kerana sepit, kuat ikan kerana radai, kuat burung kerana sayap, kuat kita kerana muafakat lah ya. Okay, ini renungan bersama lah ya. Okey, saya rasa itu saja ya, daripada saya. Okey, jadi nanti kita akan buka lah ya, kita akan buka pada ibu bapa ya, ataupun anak-anak ya, yang ingin bertanya soalan-soalan ya, yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab ya. Kalau yang mana tak boleh jawab, kita akan maklumkan kemudian lah ya, dalam Telegram grup Ikatan Satu nanti ya. Apapun saya serahkan balik kepada Cikgu Syarif lah. Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada pengetua di atas taklimat dan ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi begitulah tadi sedikit sebanyak pengenalan awal mengenai sekolah menengah sains kepala batas untuk anak-anak pelajar Ikatan Satu baru lah. Jadi sebelum tu saya buka lah, sekiranya ada apa-apa soalan daripada waris ataupun daripada anak-anak, mari persilakan sekiranya ada apa-apa soalan. Untuk saya tambah lagi ya, untuk makluman ibu bapa lah, yuran kita ada 3 yuran lah. Yuran makan asrama, yuran co-op dan juga yuran PIBG. Untuk tiga-tiga yuran ni kita tangguhkan dulu ya, sebab pelajar anak-anak ni belum berada di sekolah lagi ya, dia ada pengiraan dia tu ya, jadi kita tunggu bila tarikh untuk pelajar-pelajar ni bersemuka lah ya. Itu makluman awal lah ya, untuk ibu bapa lah ya. Para waris, sekiranya ada apa-apa soalan ataupun daripada anak-anak, boleh terus kemukakan.
ada soalan? Saya ada. Ah, silakan cik. Normalihan. Kalau macam tu, kalau ada bawa barang larangan tu, kena rampas ke bagi amaran dulu? Ajak PKM. PKM boleh jawab. Okey. Kalau okey. Tak apalah saya jawablah. Ya. Yeah. Kalau kata handphone tu, ya, yeah, kalau itu handphone adalah satu barang larangan, ya. Yeah. Kalau kita dapat, kita akan rampas, kita akan simpan. Ya, yeah, hujung tahun baru kita bagi baliklah kepada ibu apalah. Termasuk juga barangan-barangan larangan yang lain. Ya, yeah, kita akan simpan, ya. Yeah. Hujung tahun baru kita bagi baliklah kepada ibu apalah. Ya, yeah. Okey. Saya ada soalan. Okay. Kalau berminat nak masuk DLP tapi waktu sekolah rendah tak ada program DLP, macam mana? Okey, nanti minta tolong hubungi cikgu Khairuddin. Nanti hubungi kaunselor cikgu Khairuddin. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Nanti dalam grup Telegram tu ada ya. Okay. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Okey, okey. Yang borang-borang rekod kesihatan semua tu bila kena hantar? Tak apa tuan. Rekod-rekod yang daripada sekolah lama tu nanti tuan bawa masa waktu bersemuka nanti. Okey, okey, baik. Terima kasih. Okey. Cikgu. Ya, ya. Saya nak tanya, apa ni buku teks student perlu return dekat sekolah lama ke atau boleh bawa pergi sekolah baru? Sebaik-baiknya bawa lah daripada sekolah lama tu lah. Sebab saya tanya sekolah lama tu, so saya return dulu buku teks tu. Macam mana ni? Tak clear. Tak clear Wan. Sebab saya tanya sekolah yang lama. Ya? Ya? Saya tanya sekolah lama, dia cikgu tu suruh saya return dulu buku teks tu. Macam mana Kenapa dia minta return ya? Saya tak sure lah, tapi dia punya reason tu dia kata buku teks tu macam student tak cukup lah, macam tu alasan dia. Sekolah lama tu macam tak cukup bekalan buku teks lah macam tu. So dia minta saya return dulu bila buka sekolah nanti. Apa ni, Puan duduk mana ya? Saya duduk Perai. Perai maknanya kawasan Penang jugalah kan? Ya betul. Sepatutnya kalau dalam area Penang ni sepatutnya pelajar tu kena bawa buku teks tu. Tapi tak apalah. Nanti saya tanya sebab kami pun buku teks pun memang cukup-cukup. Jadi apa pun nanti saya tanya cikgu daripada cikgu apa ni SBBT Sekolah Menengah Sains Keperbatan lah. Nanti kita akan malukan dalam grup nanti. Okey. Assalamualaikum cikgu. Saya Saiful. Okey. Saya nak tanya macam buku tawaran kemasukan murid sekolah bersama penuh ni dengan semua dokumen tu, bila paling cepat perlu tarik akhir kena submit? Yang pertama, yang tawaran penerimaan tu tuan kena isi dulu. Yang tu yang online kan? Tawaran online tu, yang tu tuan isi, tuan terima. Dah, yang tu dah buat dah. Dah buat, okey. Yang lain tu tuan isi je, nanti bersemuka bawa nanti. Okey, sebab kedai gambar tak buka. Lepas tu nak dapatkan tanda tangan pengesahan pegawai kerajaan pun sekarang semua work from home kan? Ya. Tak apa. Itu kemudian tak apa. Satu lagi saya nak tanya, bila cut off tarikh sekolah sekarang ni dengan sekolah baru ni? Cut off date dia untuk keluar sekolah sekarang dan masuk sekolah ni. Okey, biasanya 7 hari. Tujuh hari. Maknanya minggu dah hadapan lah. Minggu hadapan lah, kena maksudnya saya kena maklumkan dekat sekolah sekarang minggu ni lah.
Ya, ya. Nanti tuan bagi surat tawaran tu ke sekolah lamalah. Oh, baik, baik. Sebab PDPR masih lagi di sekolah lama. Kehadirannya masih di sekolah lama. Ya, betul, betul. Jadi minggu depan tu bawa kita ni lah. Minggu depan hari apa, cikgu? Maknanya hari Isnin tu kita dah bagi pelajar-pelajar baru ni kelas lah. Oh, dah start dengan sekolah baru lah. Ya, sekolah baru, ya. Okey. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Ada ibu apa yang daripada Lembah Kelang, ya? Setakat ni saya bawa ada terima seorang lah, ya, ibu apa daripada Lembah Kelang. Jadi kalau ada parent daripada Lembah Kelang, ya, kita ada satu jawatan kuasa lah, ya, daripada ibu apa, ya, daripada Lembah Kelang. Jadi nanti saya yang jaga jawatan kuasa ni NYDP, ya, NYDP Cik Nizam. Nanti urusan untuk yang daripada Lembah Kelang, tuan-tuan, puan-puan boleh urus dengan Encik Nizam lah, ya. Nanti saya akan bagi nombor telefon lah, ya, dengan Encik Nizam. Okay. Cikgu, saya ada satu soalan lagi. Macam buku, okay, latihan semasa PDPR, buku guna buku sedia ada dulu ke? Boleh, bawa buku latihan tu. Kita sedia ada, kita akan gunakan dulu. Okay, baik, cikgu. Okay, maaf. Saya Rafi Zahanim. Okay, saya ada satu soalan. Okay. Dalam buku tawaran tu ada list barangan yang nak kena bawa, kan? Tapi saya tengok dia lain sikit pada yang Sabah punya, Sabah aku punya keperluan lah. Macam stokin dalam tu stokin hitam, tapi Sabah stokin putih. So Sabah ni ada sedekah senarai tak? Barangan ni. Nanti PKM akan keluarkan. Okey. Terima kasih. Okey. Baik, ada soalan lagi ke? Saya ada satu lagi soalan. Ya. Ya. Kalau macam bangun lambat ke, pergi kelas lambat ke, kerja tu kena apa? Kalau bangun lambat? Bangun lambat ke, pergi kelas lambat ke, kena denda. Kita adalah merit, ya. Kita ada merit demerit lah, ya. Jadi kalau lambat ke sekolah tu, kita hidup bukan seorang-seorang, ya. Kita hidup dalam masyarakat berkumpulan. Jadi dalam kumpulan tu akan bantu-membantulah, ya. Kita bukan hidup seorang-seorang, ya. Jadi minta adik sama-samalah dengan kawan-kawan yang lain, ya, jangan hidup seorang-seorang. Kalau hidup seorang-seorang itu yang bangun lambat, ya, tertinggal, ya. Jadi kena sesuaikan cepatlah, ya. Hidup lepas ni kena hidup beramai-ramai, ya. Dan anak-anak kena tahulah, ya, di rumah toilet sendiri, ya. Semuanya ada, ya, bilik sendiri, ya. Tapi untuk makluman, di asrama kita akan share semua. Ya, toilet akan share, bilik akan share, iron akan share, semua hidup kita akan share. Ya. Jadi adik-adik kena terima dan tak boleh seorang-seorang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zul, bapa pelajar daripada Lembah Kelang yang cakap tadi. Okey. Ada dua soalan saya nak tanya. Okay. Yang nombor satu pasal buku teks. Okey. Tapi cikgu bagi tahu kalau di Pulau Pinang boleh bawa buku teks lama ke sekolah. Ya, macam ya. Kami daripada luar ni macam mana? Okey, tuan, nanti tuan tanya sekolah lama, boleh tak kami bawa buku teks ni? Bawa ke sana. Bawa ke sana. Sebab dia sama je. Kalau kata kalau dia kata tak boleh, tak apalah, kita cuba usahalah dekat sini. Baik, saya akan confirmkan yang tu lah. Nombor dua pasal PDPR tu lah. Kalau ikut jadual, petang Sabah akan buat minggu orientasi sampai Jumaat, kan? Ya. Dia kat sini, dia sekolah petang. So PDPR tu memang dia tak dapat join lah kalau dia join orientasi. Tak apa, nanti maklumkan dengan ni, counselor. Boleh. Yang mana tak boleh terlibat lah.
Boleh. Tapi saya ada hubungi dengan sekolah dia, dia cakap PDPR tak payah join lah kalau macam tu. Sebab saya ada kongsikan jadual MIA untuk minggu ni. Tak apalah kalau ni ikut ni je lah, ikut program orientasi tu lah pertama. Boleh insyaAllah. Boleh. Lain tak apa. Okay. Terima kasih ya. Ya, sama. Ada lagi ke soalan? Saya ada. Baik, silakan. Kalau untuk unit dengan kelab semua tu dapat random ke? Okey, kita akan cuba tengok dulu unit-unit di sekolah lama. Sekiranya unit-unit di sekolah lama ada sama di sekolah Sains Kepala Batas, kita akan serapkan ikut unit-unit tu. Ya. Yeah? Kalau tak ada, maknanya kita akan bagi unit-unit yang lain lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Dan selamat petang. Ya. Cikgu, saya sekadar ingin tahulah untuk penempatan di asrama, pelajar satu bilik tu tingkatan satu sahaja ataupun dicampurkan bersama tingkatan lain? Okey. Sebelum pandemik COVID-19 hari tu, okey, kita asingkan pelajar tingkatan 1 untuk tingkatan 1 saja. Ya, yeah. Lepas tu tingkatan 2, 3, 4, 5 kita campurkan, ya. Yeah. Jadi bila COVID-19 ni, ya, yeah, pelajar tak campur. Tingkatan 5 satu level, tingkatan 4 satu level sehinggalah tingkatan 1. Maknanya pelajar-pelajar tidak akan bercampur. Dan satu dom tu dia akan duduk dalam kelas yang sama. Setakat inilah yang COVID-19 inilah. Yeah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, ya. Okey, saya nak tanya yang tentang buku teks tadi tu kan. Anak saya dah hantar dah buku teks dia dekat sekolah lama sebab Cikgu sekolah lama tu dah minta. Okay. Lepas tu, kita pun semua dah tahu yang PDPR ni akan sampai Julai nanti kan. So panjang masa tu. So kan tu kiranya anak saya dah akan start masuk yang kelas PDPR yang Sabah. Okay. Tentang buku teks tu macam tadi Cikgu kata macam macam Sabah pun ada kesukaran juga lah kot macam buku teks kan. Nenek Puan. Ya. InsyaAllah nanti kita akan bagi buku teks digital. Untuk masuk kelas apa tu di LP sebab dia memang untuk di LP. So nanti buku teks pun kan jadi lain-lain juga kan. Jadi susah. Macam tu cikgu, terima kasih banyak. Nanti kita akan bagi digital buku teks lah. Okey, terima kasih. Ya, sama. Okey, baik. Ada soalan lagi kah? Bari-bari. Anak-anak. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal yuran. Kalau yuran yang dah bayar macam mana? Yuran yang dah bayar? Ya. Maksudnya bayar ke mana tu? Yang dah bayar online. Ke sekolah menengah Sains Kepala Batas? Ya. Okey, tak apa. Yang dah bayar tu tak apa. Nanti kita akan buat balik penjajaran, pengiraan balik. Ya, kalau ada yang lebih nanti kita akan pulangkan balik. Ya, terima kasih tu. Okey. Okey, saya ada satu soalan lagi. Okey. Apa SPU ada masalah buku teks. So anak saya ni tak lengkap buku teks dia. So nanti kat Sabah dia bagi tak balik yang buku teks tak cukup ni. Buku teks tak cukup maksudnya? Puan? Dekat SPU ni kan ada masalah buku teks tak cukup untuk sekolah menengah. Lepas tu anak saya tak terima buku tu, bilangan tu. Ada yang tak ada. Ada dalam 3 buku tak ada. So yang lebih tu yang tak ada tu boleh dapatkan kat Sabah ke nanti? Mana? Kita akan tengok stok dulu. Buku apa yang tak ada, kita akan tengok nanti. Okey. Kalau tak cukup, kita akan mohonlah dengan sekolah-sekolah yang lainlah.
Masalah ni kat sekolah yang dekat SPU ni memang tak, semua tak ada dah. Memang tak ada dah, ya? Cikgu tu cakap lah, cikgu security cakap. Tak apa, nanti kita akan hubungi PPD lah. Kita tanya sekolah-sekolah aku, ada sekolah-sekolah luar daripada SPU lah. Okay. Saya duduk Bentang Mendana je. Dekat je. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum cikgu. Saya ada soalan. Ya, ya. Kalau semua dokumen pendaftaran tu ada tapi rekod kesihatan terdahulu tak ada, macam mana ya? Hilang ke apa? Hilang, dia dah tercicit. Cikgu sekolah rendah dengan menengah tak ada. Tak apalah, dah hilang macam mana kita nak cari kan? So tak apalah. Kalau tak ada, tak apalah. Tak payah bawa lah. Nanti kita akan buka yang baru lah. Terima kasih cikgu. Okey. Okey. Ada lagi? Okey, baik. Untuk makluman warga-warga dan anak-anak. Esok kita adakan lagi perjumpaan. Untuk minggu ni setiap petang pukul 3 hingga pukul 4 petang lah untuk minggu orientasi. Mungkin sekiranya ada soalan-soalan lagi boleh kemukakan untuk sesi esok dan seterusnya lah, insyaAllah. Jadi saya kira sekarang pun dah pukul 4 lebih. Mungkin perjumpaan untuk kali ini, hari ini, mungkin sampai di sini dulu. Semoga apa yang dibentangkan, dikongsikan sebentar tadi oleh Tuan Pengetua sedikit sebanyak beri manfaat lah untuk semua lah, untuk ibu ayah, untuk anak-anak. Jadi sebelum saya akhirkan kata-kata saya, sekali lagi lah saya ucapkan sekalung penghargaan tahniah pada semua ibu-ibu, ayah-ayah dan juga anak-anak lah kerana berjaya terpilih untuk menganggotai warga Sabah lah. Dan kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak serta guru-guru yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam sesi perjumpaan kita pada petang ini. Jadi saya mohon maaf sekiranya sepanjang program kita pada petang ini berlangsung ada sedikit salah silap, tutur kata ataupun masalah teknikal. Dan kadang saya di sini menerima audio putus-putus kadang-kadang tu. Jadi saya mohon maaf sebarang kekurangan itu. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pada petang ini. Yang baik itu pastinya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kelemahan itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.